Panam. Saya juga ngejar ke sana. Saya juga tadi udah nanya ke Sapam ini. Dan ada yang lame-lame teman saya di Bega. Cepet, Pak, yang bawah, Pak, yang bawah. Bisa pada kedarung, Pak. Dapetan, yang gue tajam, dapetan. Yang gue tajam, dapetan. Saat tadi tim presisi Perindis Jakarta Timur melakukan patroli di Jalan Matraman Raya, didapati satu kendaraan bermotor yang ditumpangi 3 orang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka habis minum minuman keras. Selanjutnya dilakukan edukasi untuk mereka pulang ke rumah masing-masing dengan syarat 1 orang disarankan untuk naik angkutan umum dan yang 2 tetap naik motor. Gak tau udah angin timur? Gak tau.
Dua, dewa kan dua. Satu, yang ini di masjid dan yang ini dipegang sama dia. Kau pegang kan? Iya. Ya kan? Ya. Mau lari berarti. Naik kendaraan enggak? Enggak. Enggak. Jalan kaki. Enggak jadi. Hah? Jadi kan tadi dia orang kabur. Orangnya kabur. Mau main nama mana? Ya. Pulau Gadung. Hah? Tadi kemari. Pulau Gadung kemari-mari. Iya. Emang kenapa kalau Pulau Gadung kemari? Hah? Enggak apa-apa. Ya terus ngapa lu beginian? Kalau enggak kenapa-napa. Tadi pada saat tim patroli Perintis Polisi Jakarta Timur melakukan patroli di wilayah kawasan industri, didapati informasi bahwa ada tawuran di depan Masjid Baitul Ham, Bundaran Pajak. Selanjutnya di sisir anggota didapati satu remaja dengan barang bukti satu buah celurit. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Cakung untuk ditindaklanjuti. Pada saat tadi tim presisi Perintis Jakarta Timur melakukan pengejaran terduga pelaku tawuran atau melakukan penangkapan, didapat laporan dari masyarakat bahwa di kawasan industri di dekat pospol Jalan Raya Pulau Gadung ada korban pembegalan. Selanjutnya tim sebagian mengarah ke sana untuk melakukan pertolongan dan benar didapatkan satu orang terdapat luka bacok di bagian kaki. Menurut keterangan korban, korban dibegal oleh sekitar 10 motor, diambil HP sama motornya. Untuk sementara korban dibawa ke rumah sakit dan dianjurkan untuk bikin laporan polisi di Polsek Cakung.